Di sini juga saya suka untuk berkongsikan berkenaan dengan pengalaman saya sepanjang dalam tempoh untuk mencapai target yang ditetapkan oleh YouTube Partner Program. Okey. Sepanjang tempoh itu bermacam-macam dugaan yang saya lalui. Tak kisahlah dari segi masa saya sendiri untuk menyiapkan video-video saya, kekangan masa saya, kekangan tenaga saya, termasuk juga daripada kekangan luar. Okey. Contohnya pada masa itu saya ada memberikan tips bagaimana untuk mengekalkan subscriber ataupun bagaimana untuk mencari subscriber. Ada komen yang tak berapa enak untuk didengar pun saya pernah lalui. Ada, memang ada komen tu. Apabila saya mendapat komen tu, automatik perasaan down tu ada sikit lah, memang ada. Tapi saya tidak menjadikan komen itu untuk mematahkan semangat saya untuk meneruskan membuat video. Sebab saya rasa apa yang saya ada, saya suka untuk berkongsikan dengan kawan-kawan di luar tu. Okay, takkanlah disebabkan satu komen itu sahaja saya menghentikan apa yang saya suka buat. Okay, tidak sama sekali. Komen itu saya block dan saya report. Okay, niat saya baik. Saya memberikan tips apa yang saya buat sampai saya mendapat jumlah subscriber yang banyak. Okay, ayat dia, dia tak mungkin dia tak suka channel saya. Tak apalah. Kita tak apa kan, janganlah menghasut sesiapa yang lain untuk tidak suka kepada channel orang itu. Nanti orang akan buat lagi teruk pada kita. Okay, saya report dan saya remove komen dia. Tapi saya masih simpan, saya ada screenshot komen dia tu untuk rujukan saya kemudian harilah. Okay. Dan saya tidak menjadikan komen itu sebagai penutup, sebagai pematah semangat saya untuk teruskan untuk membuat video. Okay. Antara cabaran-cabaran lain adalah tak ada view. Okay, bayangkan kita dah penat-penat buat video, tak ada view. Tak ada view daripada subscriber kita ataupun tak ada view daripada sesiapa sahaja. Apa yang saya buat, apa yang saya selalu buat adalah saya copy link YouTube berkenaan dengan video itu kepada Facebook. Okay, daripada Facebook, berkemungkinan orang yang berminat untuk mencari subscriber akan view video kita dan mengharapkan kita view video dia. Benda tu tak salah. Kita boleh buat. Kita buat, kita drop kita punya link dekat Facebook. Okay, kita minta, kita cakap lah, sesiapa berminat, view 3 minit, subscribe, like dan komen dekat bawah. Ya, mesti ada, kan ada orang yang respon kepada video kita itu. Sebab dalam Facebook ni ramai yang tengah mencari jumlah subscriber yang banyak. Terlalu ramai. Dan mungkin pada hari ini juga ramai yang ingin menjadi YouTuber. Okay. Sebagai YouTuber pemula, kita kena memulakan dahulu. Kita memulakan dahulu untuk mencari subscriber kita. Kita jangan biarkan orang memulakan dulu. Sebab apabila kita memulakan mencari subscriber, kita akan terbiasa. Kita akan terbiasa untuk memulakan sesuatu. Dan di penghujungnya, kita akan berpuas hati dengan kita punya hasil. Kita punya hasil apabila kita memulakan sesuatu yang baik. Kita akan dapat sesuatu yang baik juga di penghujungnya. Okay, bila saya kira-kira, saya membuat YouTube selama agak-agak dalam 10 bulan. 10 bulan. Anda boleh cek dekat video saya. Video saya yang pertama tu bila? Starting dia bila? Bulan 6 tahun lepas lah. Saya ingat lagi apa yang saya upload. Apa yang saya kena buat. Nak mengedit-edit tu macam mana. Banyak kerja lah sebenarnya membuat video ni. Terlalu banyak. Tapi jika kita kreatif, kreatif membuat video, walaupun kita hanya menggunakan handphone yang tak berapa nak mahal, tak berapa nak canggih pun, boleh saja kita mendapatkan view yang banyak lah. Itu adalah bergantung kepada kita punya kreativiti membuat video. Kepada sesiapa yang ada bakat membuat video, rasanya benda untuk mengedit video untuk dimasukkan ke YouTube tidak menjadi masalah. Sebab itu adalah makanan mereka. So, video saya kebanyakan tak ada yang orang kata kreatif lah. Disebabkan saya mendapat idea untuk membuat konten mengenai
review daripada netizen berkenaan dengan drama, dari situlah channel saya mula naik lah, jam tayang dia mula naik. Okay, kalau nak harapkan video kehidupan harian saya tak banyak view dia. Tak banyak view. Okay, bagi kawan-kawan yang teringin untuk mencari jam tayang secepat mungkin, review berkenaan dengan drama-drama yang popular pada masa ini. Okay, tapi jika anda nak masukkan video yang telah digunakan oleh orang lain, anda mendapatkan video itu daripada Facebook ataupun Twitter, kena masukkan kita punya muka dengan suara kita sendiri. Seolah-olah kita menceritakan apa yang berlaku di dalam video tersebut. Okay, dia kena macam tu. Dia kena ada muka dengan suara kita sendiri. So, dia tak akan dikatakan sebagai reuse content. Content yang telah digunakan. Sebab kita mengedit video itu dengan kita sendiri ada dalam video tu. Okay, tapi saya tak reti untuk membuat macam tu. Saya tak belajar lagi macam mana untuk membuat konten yang sebegitu. Sebab tu saya menggunakan cara begini untuk menceritakan apa yang pernah saya lakukan lah untuk menaikkan view video saya. Adalah 2-3 saya punya video yang memaparkan muka saya sendiri. Tak banyak, ada 4 mungkin, termasuk ini, termasuk yang ini, 4 saja tak banyak. Okay. Ini pun saya memberanikan diri untuk cakap di depan kamera. Okay, kepada kawan-kawan yang mencari subscriber dan jumlah jam tayang yang diinginkan oleh YouTube untuk menyertai program YouTube, menyertai program sebagai partner program YouTube, bolehlah menggunakan idea ini untuk membuat konten. Sekiranya anda tidak ada idea untuk membuat konten yang lain, pastikan benda tu adalah konten itu adalah yang orang cari ketika ini. Macam saya punya drama berkenaan dengan drama Melayu TV3. Okay, mana tahu anda berminat untuk gaming, membuat gaming. Anda belum buat gaming. Okay, sebab setiap kita adalah ada berlainan minat, tak sama minat. Okay, jika anda sekarang ni musim orang suka untuk bertanam, bercucuk tanam ataupun bunga, tanam bunga, boleh membuat review berkenaan dengan bunga ni, apa nama dia, boleh mendapatkan daripada Google, boleh screenshot Google dan dia punya gambar bunga, nama saintifik dia, nama pasar dia dengan dia punya description. Boleh guna idea macam tu. Okay, next. Saya, kebanyakan video saya banyak menggunakan screenshot daripada media sosial lah, Twitter dengan Facebook, yang itu. Dan saya tak sangka juga video saya punya video itu boleh diterima oleh YouTube lah. Saya takut apabila saya telah direject untuk direject pada kali pertama pada 20 Mac yang lepas, saya telah direject 2 hari selepas. Takut saya punya konten berkenaan dengan video itu tidak diterima. Okay, ternyata diterima, rupanya boleh juga lah membuat video seperti itu. Okay, so lepas ni mungkin saya akan lebih aktif menghidupkan saya punya channel. Okay, so okay kawan-kawan, jika ada apa-apa cadangan ataupun soalan berkenaan dengan apa-apa, bagaimana prosesnya, apa yang dikatakan reuse content, apa yang dikatakan copyright claim, boleh drop komen dekat bawah lah. Saya try untuk menjawab mengikut pengetahuan saya sendirilah. Okay, saya tak jamin jawapan saya 100% betul, tapi saya try untuk membantu kawan-kawan yang kini tengah mencari jam tayang yang diinginkan oleh YouTube untuk menyertai program ni lah. Okay, so kawan-kawan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Saya berharap kawan-kawan pun akan mengecapi kejayaan seperti kawan-kawan kita YouTuber yang telah berjaya di luar sana, dan berharap dapat mengumpul jumlah pendapatan sampingan daripada YouTube. Okay, so kawan-kawan, itu saja untuk kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi untuk video yang seterusnya. Saya tak pasti apa lagi topik saya seterusnya. Jika ada idea, kawan-kawan boleh dropkan di ruang komen lah. Okay, so itu saja kawan-kawan. Terima kasih kerana menonton. Bye.